Saya merasa bangga dengan KBRI ini yang berada di Saudi Arabia yang selalu yakni apa namanya sih berusaha untuk membebaskan TKI yang sedang di penjara gitu. Jadi saya itu merasa bersyukur bahwa saya udah bisa pulang ke negeri saya dan juga ya nih saya pikirnya bagaimana cara saya bisa membalas jasa saya ke orang-orang KBRI yang sedang udah berusaha membebaskan saya. Wah, Masya Allah, kalau ya yang selalu dampingin oleh KBRI yang paling saya salut di pengadilan pun saya nggak pernah dibiarkan gitu, selalu didampingi. Saya butuh pengacara pun mereka bawa. Jadi mereka kasih pengacara gitu. Jadi apa namanya? Selalu apa sih nggak bisa ngomongnya sih susah.